Assalamualaikum, saya Halida. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam takziah dan juga al-fatihah pada keluarga pesawat QZ8501. Saya yakin rakyat Malaysia sangat prihatin tentang hal ini dan tidak lupa juga kepada mangsa-mangsa banjir. Saya berharap sangat semuanya bersabar, sama-sama kita bersatu ya. Menyokong antara satu sama lain, membantu sedaya yang termampu. Saya ucapkan takziah kepada penumpang QZ8501 iaitu Asia yang missing at Lokong Mai, family and members. Salam takziah kejadian yang berlaku menjadikan satu aktivitas bagi kita bersama sebagai pihak rakyat di masa yang akan datang. Masa-masa yang terlibat dalam banjir di seluruh Malaysia, sebagai one of the sekolah-sekolah Malaysia, kami perlu tingkatkan dari segi sponsor-sponsor yang ada, NGO-NGO yang ada untuk beri bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Hai, saya Fazli Zainal, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat dengan nahas QZ8501. Diharapkan acara mencari mangsa-mangsa semua akan berlangsung dengan mudah. Semoga Allah permudahkan segala. Takziah juga kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh negara, Pantai Timur, Perak, Johor dan semua negeri-negeri lain yang mengalami naas bencana banjir ini. Yang tidak terkena dengan bencana banjir ini, marilah kita sama-sama turun padang untuk memberikan serba sedikit sumbangan atas mangsa banjir. Mungkin hari ini hari mereka, mana tahu esok lusa hari kita. Saya ingin mengucapkan takziah kepada semua para warga-warga, keluarga-keluarga yang terlibat dalam nahas QZ8501 yang telah pun dikenalpasti dan ditemui pesawat, bangkai pesawatnya. Kita tidak merasai suasana itu, mungkin susah kita nak sampaikan, tapi saya faham bagaimana situasi dalam keadaan yang begini. Kita memang memerlukan sokongan keluarga, teman-teman dan semua kawan-kawan rapat. Banjir yang menimpa warga-warga di utara, di pantai timur Malaysia, sebenarnya Malaysia, doakan semoga mereka dapat melalui halangan dan dugaan dengan penuh tabah. Al-Fatihah buat yang terlibat dalam nahas QZ8501. Harap semua family semua tabah menjalani kehidupan dan menerima ketentuan ini. Masa-masa banjir di Malaysia ini adalah sesuatu yang ada hikmah daripada Allah. Sama-samalah kita membantu. Tak adalah membantu dalam nak mengutuk, nak mengata semua kan. Saya ingin mengucapkan salam takziah buat semua ahli keluarga penumpang QZ8501. Dia semua yang terjejas dengan banjir yang melanda negara ini, agar anda semua terus tabah dan kuat menghadapi ujian yang diberi Allah SWT ini. Yang telah membantu teruskan sifat mulia anda, bantu dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan saya ingin mengucapkan takziah kepada kaum keluarga yang terlibat dengan kapal terbang QZ8501 di Asia. Tahan yang suka digambarkan, dan saya berharap anda terus tabah, terus berserah dengan apa yang berlaku, kerana ini semuanya ketentuan Allah SWT. Anda semua terus bersabar kepada semua masa-masa banjir di Malaysia, kerana ia telah melarat di Malaysia, supaya terus tabah, terus bersabar, jaga keselamatan masing-masing, jaga keselamatan keluarga. Saya tidak langsung bersama dengan isi visual lovers. Keluarga saya bersama dengan anak saya juga di sini. Merasakan sungguh sedih. Yang dapat kami hanya lakukan adalah membantu anda. Kami terus akan membantu anda dari segi semangat anda, dari segi kebajikan anda. InsyaAllah.